Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Acik minta maaf lah sebab lewat sikit review Honda RS150X ni. Ada sebab. Sebabnya acik nak tengok top speed dulu. Bulan lepas ada acik review RS150R. Siap bagi anugerah belian terbaik untuk akhir tahun ni. Semalam pergi kedai nak review RS150X ni, dah tak ada stok. Kilang pun dah tutup production, dah stop. 7,700 je. Tapi motor RS150X ni orang panggil Exciter kan. On the road sekarang 9,200. Cover set baru, tambah ABS, ubah sikit-sikit. Kita kira macam facelift lah, bukan semua baru, enjin sama, banyak yang sama. Cuma yang penting yang tambah baik tu ada. Jadi kita tambah lagi 1,500 tu, ada barang lah, bukan tanpa stiker je. Biasalah Honda ni pemurah, motor rakyat jugalah ni. Okey, apa yang baru? Yang kat sini ni ada kesat sikit tu, ada motif sikit, macam ada printing sikit. Dia nampak macam keras sikit lah. Yang ni ada lubang angin lah kat sini. Lubang angin ni aerodinamik lah. Dia tekan lah masa kita bawa laju, jadi tekan belakang tu. Jadi tak adalah rasa goyang bila bawa laju. Itu yang baru. Lampu dia semua LED lah. Signal-signal dia semua LED dah, tak pakai mentol dah. Ni yang barulah. Exhaust model ni pun dia besar sikit. Dia gemuk sikit. Exhaust lebih besar tapi kontot. Kontot sikit lah berbanding dengan model R tu. Bunyi dia pun sedap, lembut. Tapi mantap. Perasan tak exhaust dia style macam superbike lah. Tempat pegang belakang seat bezalah. Dulu bulat, sekarang dia macam sepit ketam. Kalau sepit udang kat depan, orang ikut belakang, jangan dekat sangat, bahaya. Okeylah untuk kelainan kan. Cover set ni beza sikit lah, macam Y16. Ada gelembung-gelembung sikit kan. Nampaklah padat, nampak ganas lah sikit daripada yang dulu. Tu tengok exhaust dia, nampak dia kontot tapi dia gemuk. Span cushion ni pun sedap. Bezalah dengan yang dulu. Tadi acik duduk, cushion dia kan lembut. Lepas tu njot-njot. Absorber dia pun lembut. Monoshock belakang dia pun dah kira lembut sikit lah pada yang model yang R tu. Yang lama tu dia keras sikit, bawa pun rasa canggung. Yang ni plus dia, special dia model X ni, bolehlah lawan Y16, dia lembut. Acik tinggi 170 dengan selipar, ngam-ngam dia duduk. Kalau dengan kasut, lagi best duduk. Paling berbaloi model ni sebab ada ABS. Jadi harga dia RM9,200, kira tak mahal lah. Itu yang penting. Tapi ABS depan aja, depan tu yang penting. Tak nak bagi dia jam masa kita brake tu, dia pegang tayar takut kita jatuh. Tapi kena ingat lah, kalau hujan ABS ni tak pakai dia. Perasan tak satu lagi, lampu depan dia dah tak duduk kat depan. Lampu depan dia duduk bawah. Yang tempat lampu ada lubang tu ada horn. Jadi dia tinggi sikit, senang lah bunyi, orang boleh dengar. Sekarang nak tahu top speed. Okey, acik dah tengok channel Nick Rahaizal ni. Gear 5 RPM dia sampai 9,000, dia bawa 122. Dah masuk gear 100, dia masuk gear 6. Dapat top speed 137, RPM 10,000. Kalau dia kurus sikit lagi, dia tunduk sikit, dia lajak gear 5 sampai 10,500 RPM, dapatlah 140 kot. Masuk gear 6, RPM 11,000, dapatlah 155. Tapi motor baru apakan daya, bahayalah sikit kalau nak laju-laju sangat. Okey, akhir pesan acik, jangan main sepoket. Sebab gear dah 6, standard dah cukup. Kalau nak laju, takat pakai gear 5 je. Kalau long distance, baru pakai gear 6. Okeylah, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi video lain.